Gerakan tuntut Akta 54 yang baru saja dibentuk oleh Firman Sinaga, Alex Gultom, dan Edison Panjaitan, beserta warga lainnya. Di hari kedua pertemuan dengan pihak PT TPL di Aula Polres Toba Samosir, mulai menemukan titik cerah. Kapolres Tobasa melalui Wakapolres Jenderal Panjaitan didampingi Kabak Ops Effendi Sinaga lakukan mediasi pertemuan antara masyarakat Kampung Firman Sinaga berserta Onggung Tabunan Tagor Manik. Akta 54 tahun 2003 dibentuk atas adanya surat pernyataan tahun 2002 di Jakarta. Disepakati oleh pihak PT TPL dengan memangku jabatan di Kabupaten Toba. Firman Sinaga dalam permintaannya agar Akta 05 tahun 2017 yang terbentuk atas surat Gubernur Sumatera Utara kembali ke Akta 54 tahun 2003 dengan pelaksanaan 100%. Salah satu pembahasan Akta 54 oleh Jandre Silalahi selaku salah satu direktur PT TPL TBK mengatakan untuk perbedaan Akta 54 diperuntukkan 5 kabupaten. Poin keuntungan hasil penjualan bersih sebesar 1%, di mana dari 1% Kabupaten Toba Samosir atau Toba harus menerima 60% dan sisanya 40% ke 4 kabupaten lainnya. Berbeda dengan Akta 05 yang diperuntukkan 12 kabupaten, khusus Kabupaten Toba menerima dana SIDI sebesar 50% dari 1%. Alex Gultom menambahkan, mereka memohon agar hati nurani PT TPL mau merubah Akta 05 kembali ke 54. Tidak berselang lama kemudian, Jandre Silalahi mengupayakan pertemuan selanjutnya 1 minggu ke depan dengan pihak tim independen dan pihak Provinsi Sumatera Utara. Ya, terima kasih. Tadi saya sudah sampaikan di dalam pertemuan bersama-sama dengan masyarakat adalah bahwa yang dimaksud di dalam Akta 54 dan yang tertuang di dalam Akta 05 sebagai perubahan terakhir itu sebenarnya hanya terletak kepada pasal yang mengatur tentang pelaksana. Jika sebelumnya pemerintah kabupaten kota yang melaksanakan, maka di dalam Akta 05 yang dimintakan, didelegasikan untuk melakukan amanah pelaksanaan itu adalah PT Toba Pak Lestari sendiri. Tim independen itu sendiri telah dibentuk sejak tahun 2003 yang lalu. 2003 sampai? Sampai saat ini. Itu berarti tim tidak ada masa jangka waktunya, Pak ya? Sampai sekarang masih tetap mereka yang melakukan. Dari Sumatera Utara, Berlin YB, Tribrata TV, salam Tribrata.